Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, tidak akan sehat mata ini memandang kalau bukan karena Allah yang merestuinya. Tidak akan sehat kita bernafas, tidak akan normal kita bernafas kalau bukan Allah yang mengkehendakinya. Tidak akan kuat kaki kita melangkah kalau bukan Allah yang merestuinya. Maka yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu kita mungkin yakin dan kita harus yakin bahwa Allah lah yang menggenggam segala kehidupan kita. Entah apapun bentuknya. Kenapa? Karena tidak akan gugur daun yang sudah kering kalau bukan Allah yang menggugurkannya. Tidak akan jatuh ranting yang sudah lapuk, sudah kering kalau bukan Allah yang menjatuhkannya. Tidak akan berenang ikan di lautan kalau bukan Allah yang membuat dia berenang. Karena semua ada dalam genggaman Allah. Allah yang jauh lebih tahu ketimbang hambanya, ketimbang makhluknya. Yang mau saya bahas di video kali ini adalah tentang musibah yang diberikan kepada seluruh dunia. Menyebarnya virus COVID-19 atau kemarin disebut COVID-19. Ada dua dalil yang mau saya kemukakan. Dalil yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau di suatu kampung, satu wilayah, satu desa, satu negara, penduduknya, masyarakatnya, orang-orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit turun ke bumi. Minas samai wal ardh, turun dari langit ke bumi. Sehingga apa jadinya? Hujan turun, manfaat. Ya kan? Air mengalir di sungai, manfaat. Lautan bergelombang, manfaat bagi nelayan. Hujan turun, manfaat bagi para petani nelayan, bagi para petani yang menanam tanaman dan lain sebagainya. Angin berhembus, manfaat. Tanam padi tumbuh subur, tanam jeruk tumbuh subur, tanam jagung tumbuh subur, tanam sayur tumbuh subur, buah-buahan tumbuh dengan subur. Kenapa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalil yang kedua, aydin nas liyudithahum ma'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan, musibah, bala, bencana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu wilayah, satu desa, itu karena apa? Hasil dari perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Biar manusia merasakan apa yang telah mereka perbuat. Allah memberikan segala sesuatu yang di dunia ini tentu ada sebabnya. Tak mungkin tidak menjadi sebab. Kerusakan di mana-mana. Kenapa? Karena akibat ulah-ulah tangan manusia. Mungkin manusia sombong. Mungkin manusia sombong. Sombong kenapa? Ada di satu negara, dia sudah berusaha, berencana membuat satelit sendiri, membuat bulan sendiri. Boleh cek di YouTube-nya. Buat bulan sendiri, negara itu. Satu ketika, dihancurkan hanya dengan makhluk kecil, secuil makhluk Allah, namanya COVID-19, Corona. Kecil. Tapi negara yang kuat, yang teknologinya luar biasa, hancur seketika. Hanya dengan makhluk yang kecil. Ini kekuasaan Allah. Kenapa? Karena manusia sudah sombong, ingin mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dibuat seolah-olah lebih hebat ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di negara kita mungkin terlalu banyak orang-orang yang lupa akan agama, terlalu banyak orang-orang yang lupa akan akhirat, terlalu banyak orang-orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya dijadikan pedoman hidup. Lupa dengan Islam, lupa dengan Allah. Allah turunkan bala bencana. Dan corona ini adalah titipan Allah, utusan Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada manusia. Ini adalah kepada orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah garisnya, orang yang bakalan mati kena corona sudah ada garisnya. Sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya. Ketentuan Allah sudah ada. Oh, berarti salah dong Ustaz, anggapan ada orang yang jangan takut kepada Allah, jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Terus ada orang yang beranggapan itu kalimat sombong. Itu bukan kalimat sombong, itu kalimat menenangkan Anda. Agar Anda tidak terlalu pusing mikirin corona. Agar hati Anda tenang, hati Anda enak. Kalau menyebarkan
tentang corona yang menghebohkan ditangkap. Menenangkan masyarakat dengan kalimat takutnya kepada Allah lah, jangan takut pada corona. Itu kalimat menenangkan, salah juga. Apa fakta manusia hanya takut corona, tapi manusia nggak takut sama Allah? Apa faktanya? Faktanya apa? Nih faktanya, saya kasih tahu. Yang pertama, cadar itu perintah Allah. Perintah Allah, menutup aurat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Itu perbedaan pendapat lah, khilafiyah. Saya nggak mau bahas masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Menggunakan niqab atau cadar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat. Tapi diabaikan oleh manusia. Perintah dari Allah diabaikan oleh manusia. Tapi seketika corona perintahkan menutup hidung, menutup aurat, segera laksanakan. Bukti manusia hanya takut corona, bukan takut kepada Allah. Mungkin dia takut kepada Allah, tapi lebih takut kepada corona. Apalagi yang kedua, Allah perintahkan menjaga kebersihan. Allah perintahkan menjaga kebersihan. Allah suka dengan orang-orang yang suka bersih. Dianjurkan berwudu setiap saat. Kalau batal, wudu lagi. Itu amalan terbaik. Tapi diabaikan oleh manusia. Enggak peduli. Menjaga kebersihan enggak peduli. Perintah dari Allah. Abai. Seketika corona suruh untuk cuci tangan setiap waktu. Laksanakan. Segera tanpa pikir panjang. Bukti fakta bahwa manusia hanya lebih takut kepada corona, bukan takut kepada Allah. Mungkin takut kepada Allah, tapi lebih takut kepada corona. Apalagi sekarang Allah perintahkan la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Allah melarang manusia mendekat kepada zina, berdua-duaan, bersentuhan dengan lawan jenis. Abaikan. Kumpul kebo biasa itu pergaulan modern. Tapi perintah Allah itu diabaikan. Berkumpul lawan jenis biasa diabaikan oleh manusia. Perintah dari Allah diabaikan oleh manusia. Seketika corona menghancurkan untuk social distancing. Jaga jarak. Jangan bersentuhan. Tanpa pikir panjang, langsung laksanakan. Kenapa? Takut corona. Itu alasannya. Ini fakta. Mungkin manusia takut kepada Allah, tapi lebih takut mungkin kepada corona. Gitu. Apakah kita tidak boleh berhati-hati? Kita hanya bergantung kepada Allah, tawakal. Bukan begitu, bro. Bukan begitu. Ikhtiar itu perlu. Oke. Ikhtiar itu perlu. Ikhtiar yang bagaimana? Anjuran pemerintah, social distancing, jauhi kerumunan, laksanakan itu ikhtiar namanya. Mencuci tangan, boleh laksanakan saja, nggak apa-apa. Meskipun dalam hati kita hanya takut kepada corona, nggak apa-apa, laksanakan saja ikhtiar biar terhindar dari corona. Pakai masker, laksanakan saja ikhtiar biar terhindar dari corona. Tapi nomor satu yang harus diingat bahwa semua adalah atas kehendak Allah. Nama Anda kalau Anda kena corona sudah ditulis oleh Allah. Orang yang mati kena corona si ini, si ini, si ini. Orang yang mati tabrakan si ini, si ini, si ini. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Kalau nama Anda tidak ada di dalam daftar mati karena corona oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan kena Anda. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar itu harus. Ikhtiar cuci tangan, ikhtiar pakai masker, ikhtiar untuk menghindari kerumunan itu harus, boleh. Tapi yang paling utama adalah tawakalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimat awal tadi saya bilang, tidak akan gugur daun kering kalau bukan Allah yang menggugurkan. Tidak akan jatuh ranting yang kerapuk yang kering kalau bukan Allah yang menjatuhkan. Tidak akan terang mata kita malam ini memandang kalau bukan Allah yang membuat mata kita terang. Begitu. Maka hidup enak, hidup aman, sejahtera insyaallah. Sahabat-sahabat Pohon TV dimanapun berada, konten YouTube malam ini saya bikin hanya sekedar klarifikasi kepada teman-teman yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan lebih takut kepada Allah, bukan takut corona, dikatakan sombong segala macam, tidak. Tadi sudah saya bibirkan faktanya bahwa manusia hanya lebih takut kepada corona. Meskipun takut kepada Allah, lebih takut kepada corona. Itu fakta-faktanya. Dan jangan heboh hanya karena kalimat takutlah kepada Allah, jangan takut corona, jangan hebohkan. Ini kalimat yang benar. Ini kalimat yang benar. Jangan disalah-salahkan. Tuh. Sekalipun itu keluar dari seorang pemabuk, ini kalimat yang benar. Kalau ada orang mabuk nih, ada orang mabuk atau narkoba minum, takut kepada Allah, bro, jangan takut corona. Orangnya yang salah.
bukan kalimatnya. Kalimatnya benar. Bagaimana kalau ada orang bilang, takutlah kepada corona, jangan takut kepada Allah. Itu kalimat yang salah. Gitu. Kalimatnya nggak ada yang salah. Orangnya yang salah. Nah, gitu. Kita menasihati orang yang mungkin ada pemabuk yang ngomong begitu, kita nasihati pelan-pelan, bang. Abang itu pemabuk, ngomongnya begini-begini, tapi sesuaikanlah dengan akhlak abang, sesuaikanlah dengan perangai abang. Abang mabuk, abang judi, abang ini, tapi abang ngomong Allah, abang ngomong ini, bla 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 bla, segala macam, gitu. Ketimbang mengatakan, oh takut kepada Allah, itu kalimat yang sombong. Bukan begitu, bukan kalimat sombong. Begitu sahabat ya. Jadi segala sesuatu kita pandang positif saja. Husnuzon, jangan suuzon. Husnuzon, perbaik sangka kepada orang-orang yang mengatakan hal itu. Semata-mata hanya ingin menenangkan, bukan untuk membuat heboh, membuat resah. Gitu. Dan corona muncul, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ke dunia ini. Corona muncul, itu sudah garis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu negara yang bersih dari corona, itu pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membersihkan dia dari corona. Indonesia kena, Allah yang menjatuhkan corona kepada Indonesia. Apa maksud Allah? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yang jelas, seperti dua dalil yang tadi saya kemukakan. Berkah turun dari bumi kalau Allah, turun dari langit ke bumi kalau manusia beriman kepada Allah. Di kampung itu, di desa itu, di negara itu orang beriman kepada Allah. Tapi dalil yang kedua tadi saya kemukakan, akan muncul musibah, bala, bencana akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Allahu a'lam bishawab. Penyebabnya apa? Kita sendiri introspeksi diri, muhasabah diri, apa kekurangan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi kita dari musibah, bala dan bencana. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.